Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, saya Syamsul Ubaid. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda semua tentang fitnah. Sesungguhnya orang yang membuat fitnah, orang menyebabkan fitnah sebenarnya tanpa sedar, mereka sebenarnya sedang mencelakai, sedang membinasakan, merosakkan diri mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, meskipun perkara ini selalunya tidak disedari, tapi cepat atau lambat Allah pasti akan membalas seseorang itu yang memfitnah orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada orang yang membunuh. Perbuatan fitnah ini kadang-kadang tidak disedari kerana ia mungkin bermula daripada perbualan biasa, disebar-sebarkan, akhirnya ada yang berseronok bercerita tanpa mengetahui hujung pangkalnya. Maka apakah bahaya fitnah ini? Pertama, fitnah ini dapat memutuskan silaturahim. Menjaga silaturahim adalah sebuah kewajipan setiap orang yang beriman. Akan tetapi, fitnah boleh memutuskan ikatan silaturahim tersebut kerana menimbulkan sesuatu kesalahfahaman. Keduanya, boleh menyebabkan kesengsaraan. Kesengsaraan bagi orang yang difitnah sudah pasti akan terjadi kerana orang yang sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang buruk tetapi dianggap buruk oleh orang lain. Ketiga, boleh mendatangkan musibah. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat ke-6. Keempat, boleh menimbulkan penyakit hati. Allah SWT berfirman, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Dan begitu juga yang kelima, akan diancam oleh neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman, maka nyatalah bahawa tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang mereka reka perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Surah Az-Zumar ayat 32. Begitulah bahayanya fitnah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bahaya, dahsyat, kejam, itulah fitnah. Oleh demikian, pastikan kita menghindarkan diri kita daripada terjebak di dalam menyebarkan fitnah yang sebenarnya bukan hanya merosakkan orang lain, tapi juga lambat laun akan merosakkan, memusnahkan, membinasakan diri kita sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.